750 warga Filipina berusia antara 1 hingga 88 tahun dihantar pulang ke negara asal dalam operasi pengusiran pendatang asing tanpa izin parti. Dari jumlah tersebut, 638 orang adalah lelaki, 81 orang perempuan, 30 kanak-kanak 12 tahun ke bawah dan seorang bayi berusia 23 bulan. Siri yang pertama ialah 750 orang pada hari ini dan dua minggu daripada sekarang, 500 orang lagi akan diusir keluar juga melalui pelabuhan disandakan ini dan ia akan dilaksanakan secara berterusan sehinggalah sejumlah 6,200 tahanan warga Filipina yang sekarang ini berada di dalam depo-depo di seluruh negeri Sabah habis diusir keluar. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi pengusiran parti warga Filipina siri ke-9 tahun 2022 di Pelabuhan Sandakan. Antara kesalahan yang sering dilakukan parti adalah masuk ke Malaysia tanpa sebarang dokumen pengenalan diri di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen serta menyalahgunakan pas lawatan di bawah Seksyen 15-1-C Akta yang sama. Ini adalah pengusiran besar-besaran pertama sejak pandemik COVID-19.